Zaitun sepupu Sofia menghabiskan waktu cuti penggal persekolahan di rumah Sofia. Sofia tidak begitu mengembari sikap Zaitun. Dia seorang yang nakal. Sofia dan Zaitun selalu bertelaga. Aku memang tak suka pada Zaitun sejak dulu lagi. Dia tak pernah menghormati hak orang lain. Dulu, dia pernah mengambil baju aku tanpa pengetahuan aku. Bila aku tanya dia, dia tak mengaku. Bila aku pergi rumah dia, aku tengok baju aku yang sangat aku sayang tu ada kat rumah dia. Zaitun tidak pernah berubah sejak 2 tahun yang lalu. Zaitun pernah tinggal di rumah Sofia kerana ibunya sibuk suatu ketika dulu. Kali ini, Zaitun datang untuk menghabiskan waktu cuti persekolahan. Ibunya terpaksa bertugas di luar kawasan. Zaitun, kau dah solat? Ya, nantilah. Aku letihlah. Walaupun Zaitun bersikap tidak menyenangkan Sofia, tetapi Sofia tetap bercakap cara baik dengan Zaitun. Kau guna basikal dengan raket aku. Sorry lah, aku janji dengan budak kat padang tu semalam nak main badminton dengan dia. Aku tak tahu pula kau set raket dengan basikal kau. Kalau ya pun, mitulah aku dulu. Kan tak baik ambil barang orang tanpa pengetahuannya. Yelah, dan kali aku bagi tahu kau lah. Zaitun? Zaitun? Dah subuh dah ni. Bangun solat. Waqimus salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Suatu hari, ketika Zaitun dan rakan-rakan yang lain bermain badminton, Zaitun jatuh, kakinya terselio. Sejak hari itu, Sofia mendekati dan membantu Zaitun kerana keadaan kaki Zaitun agak teruk.
Aku tak pernah berdendam dengan Zaitun, biarpun dia selalu menyakitkan hati aku. Tapi aku harus bersikap baik terhadapnya dengan harapan dia segera berubah. Aku nak minta maaf, Sofia. Aku nak minta maaf atas apa yang aku lakukan terhadap kau selama ni. Aku sedar sekarang, aku tak patut berbuat suka hati aku. Dan aku juga sedar bahawa selama ni aku lalai dalam menunaikan tanggungjawab aku. Soleh. Aku lalai, Sofia. Alhamdulillah. Sebenarnya aku pun dah lama berharap kau sedar dan kesilapan kau selama ni. Sofia, bantulah aku. Aku nak jadi orang yang baik, orang yang beriman. Bantulah aku, Sofia. Aku lalai dalam menekan tanggungjawab aku, solat. Sama ni aku menganggap solat tu tak penting langsung. Aku pergi ceramah agama dengan kau malam tu pun, hati aku tak ikhlas, Sofia. Tapi lalainya aku, Sofia. Bantulah aku. Sudahlah, yang penting kau dah sedar sekarang. Kau tahu, Zaitun, sebenarnya banyak fadilat yang kita dapat daripada solat. Diri kita akan terhindar daripada melakukan perkara-perkara kecil. Jiwa kita akan lebih tenteram dan kita akan dapat rasakan Allah Subhanahu Wa Taala tu dekat dengan kita. Dan hati kita juga akan lebih cenderung untuk melakukan kebaikan. Aku akan cuba bantu kau selagi aku mampu, Zaitun. Terima kasih, Sofia. Assalamualaikum kawan-kawan. Bertemu sekali lagi kita dalam rancangan Pendidikan Islam. Episod kali ini akan membincangkan tentang tajuk Fadilat Solat. Solat merupakan tiang agama. Barang sesiapa yang menunaikan solat, samalah seperti mereka menjaga agamanya. Dan barang sesiapa yang tidak menunaikan solat, samalah seperti mereka meruntuhkan agamanya. Ya, Sally, sebenarnya solat ini ada bermacam-macam fadilat. Sama ada yang nyata ataupun yang tidak. Contohnya, apabila kita mendirikan solat, itu bermakna kita yakin bahawa Allah itu wujud sebagai pencipta dan kita ini adalah hamba-Nya. Dengan itu juga, solat dapat mencegah kita dari melakukan perkara yang mungkar. Itulah dalam firman Allah dalam ayat Al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud, dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita lihat dalam drama tadi, walaupun Zaitun selalu menyakitkan hati Sofia, tapi sebagai seorang muslimah yang sentiasa menjaga solatnya, Sofia tidak terus membenci Zaitun kerana dia percaya bahawa siapa yang menjaga solat samalah seperti akan memberikan kebaikan kepada orang lain. InsyaAllah Allah akan membantu kita sentiasa. Untungnya Sofia kan? Sesiapa pun di dunia ini diberikan peluang yang sama. Allah tidak pernah membezakan hamba-Nya. Oleh itu, kita perlu menjaga solat kerana banyak fadilat di dalamnya. Mari. Dengan solat, kita merasakan bahawa hati kita tenteram. Hati kita tenang. Kalau seorang tak solat, seorang tidak bersolat, dia dalam keputusan khasnya ataupun dalam membuat sesuatu perkara yang kritikal, dia merasakan bahawa dia keseorangan. Tetapi dengan bersolat, Allah SWT telah memberi hidayah. Allah SWT telah berpertolongan bahawa semuanya urusan-urusan dunia ini khasnya adalah mudah baginya. Kerana Allah SWT telah menganugerahkan ketenangan kepadanya dengan mereka mendirikan solat. Dari sini kita dapati bahawa solat itu merupakan perkara asas kepada keberkatan ataupun makbulnya segala ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Solat merupakan satu perkara yang saya katakan tadi sebagai berat pada seseorang itu untuk melakukannya. Kerana tak ada perbezaan antara orang solat dengan orang tidak bersolat. Dari segi zahirnya, orang tak bersolat pun dia berjaya. Orang bersolat pun dia berjaya. Jadi di mana perbezaan antara solat dengan orang tidak bersolat? Rasulullah SAW telah menegaskan perbezaan di antara orang yang muslim dengan orang kafir itu ialah solat. Al-farqu bainal muslim wal kafir huwa shalah. Ini jelas kepada kita bahwa bukti seorang itu muslim ialah dengan melakukan solat. Solat merupakan tiang agama. Kalau tiada tiang, maka runtuhlah agama. Yang kedua, solat boleh memberi tenteraman kepada kita, kepada seseorang yang melakukan solat. Dia merasakan tenang hatinya, bahagia hidupnya, segala urusan dunia yang senang dilaksanakan. Itu adalah punca khusyuknya solat ataupun Allah SWT terima solatnya. Yang ketiga, solat ialah menjanjikan kemenangan. Seorang yang bersembahyang atau bersolat, sesungguhnya ia telah dapat kemenangan. Dalam kehidupan seharian, dalam belajar, dia merasakan bahawa dialah orang yang bijak. Dialah orang yang dapat menimba ilmu pengetahuan dengan sebaiknya. Dalam peperiksaan boleh menjawab dengan baik. Itu adalah satu kemenangan. Apabila kita kerja besok dalam profesion kita sebagai doktor, sebagai jutera contohnya, yang berjaya setelah dia melakukan solat. Dengan solat dia merasa satu amanah. Tetapi tanpa solat dia tak sedar bahawa ia menguasai segala ilmu itu yang boleh memberi cahaya kepadanya untuk menteteramkan dunia ini adalah Allah SWT. Yang ketiga, solat adalah merupakan benteng ataupun yang boleh mencegah seseorang itu daripada melakukan kemungkaran. Dengan bersolat, hubungan Allah SWT dengan orang bersolat itu amat rapat. Dia merasakan bahawa Allah sentiasa bersamanya. Tetapi orang yang tak bersolat, Allah jauh daripadanya dan dia merasakan bahawa dia yang paling hebat. Solat yang pertama masuk waktu. Maksudnya kita tunaikan solat tu bila azan dah berkumandang. Satu, yang kedua menutup aurat. Kita nak bertemu dengan Allah, jadi kita perlu menutup aurat kan. Nak bertemu dengan Allah, kita nak kira kata lain berkomunikasi dengan Allah kan. Kita kena menutup aurat. Lagi satu, kita kena bersihkan diri kita daripada segala kotoran. Maksudnya pakaian kita pun bersih. Menutup aurat, satu tempat kita solat tu mesti suci daripada najis, pakaian kita pun mesti suci daripada najis. Kita kena yakin masa tu memang dah masuk waktu solat. Yakin masuk waktu, contohnya apabila azan berkumandang, contoh waktu zuhur, kita akan pergi sembahyang. Sebab kita dah yakin dengan waktu tu, baru kita, solat itu akan jadi sah. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Cara untuk suci daripada hadas kecil ialah kita perlulah mengambil wuduk. Kalau untuk hadas besar, kita perlulah mandi wajib. Kita kena suci daripada hadas kecil dan besar. Hadas kecil dan hadas besar seperti haid, nifas dan segala-galanya. Sebab Allah suka orang yang bersih. Jadi solat itu, kita mesti laksanakan solat itu dalam keadaan kita bersih. Jadi kalau kita berkeadaan kotor, jadi solat itu tidak sah dan tidak terima oleh Allah. Yang pertama menghadap kiblat. Apabila kita nak solat, kita harus menghadap kiblat. Kiblat umat Islam hanya ada satu, iaitu Kaabah di Baitul Haram, Mekah. Jadi jika seseorang itu sembahyang dan tidak menghadap ke kiblat, maka solatnya tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua ialah menutup aurat. Apabila nak sembahyang, seseorang itu haruslah menutup aurat. Seperti yang kita tahu, aurat seorang lelaki ialah bermula daripada pusatnya
dan berakhir di lutut. Manakala aurat bagi perempuan ialah seluruh tubuh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Menghadap kiblat. Bila sembahyang kita perlu menghadap kiblat yang betul. Dan jika di hutan kita tidak tahu di mana kiblatnya, kita perlu yakin. Yakinlah itu ialah kiblat. Boleh solat itu diterima sah oleh Allah lah. Selain itu kita perlu sucikan diri pada najis itu dari diri, pakaian dan tempat tinggal. Kalau tempat tinggal itu bersih tapi pakaian kita mengedara semua tu, solat kita tetap tidak sah. Mestilah beruduk dengan wuduk yang sempurna dan kemudian suci tempat kita bersolat tu. Kita juga mestilah suci diri. Sebab itu digalakkan sebelum kita bersolat, kita mestilah mandi dan menggosok gigi bagi mengelakkan kita termakan atau terminum. Maksudnya macam sisa-sisa makanan dalam mulut tu. Jadi kalau dalam solat, dia dah membatalkan solat tu. Solat pada masuk waktunya. Jika kalau kita solat zuhur pada pada waktu subuh ke, itu tidak sah lah solat tersebut. Selain itu, bersih daripada najis yang terdapat pada diri, tempat kita semayang dan diri kita, pakaian kita. Yakin masuk waktu. Jika seseorang itu tidak mengerjakan solat dengan tidak yakin masuk waktu solat tersebut, maka solat itu tidak sah. Mengikut rukun. Kalau contohnya rukun tu kita tak boleh ubah-ubah. Kita kena tertib mengikut rukun tu. Kalau berdiri betul dulu. Macam kalau kita buat, memang Allah tak akan elok lah. Kalau kita buat sujud dulu, nanti nak berdiri betul. Macam nanti tunggal langgang kan, lagi susah. Lepas tu, kita kena menghadap kiblat. Maksudnya dada kita tidak boleh berpaling daripada arah kiblat. Selalunya kebiasaannya, kesalahan ni selalu dilakukan ketika memberi salam pertama lah. Selalunya manusia ni selalu, kalau bagi salam je, bukannya alih badan sekalian. Jadi, yang tu maksudnya kita dah, maksudnya dada kita tu dah teralih dari arah kiblat. Dengan tu, kalau dah teralih dari arah kiblat tu, nanti solat kita tak sah. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, Allah SWT telah menegaskan kepada kita dengan firman-Nya, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ia bermaksud telah mendapat kemenanganlah orang-orang beriman dalam sembahyang mereka, mereka merupakan orang yang khusyuk. Ini jelas kepada kita bahawa orang yang sembahyang dengan penuh kekhusyukan, mereka adalah merupakan orang yang menang, orang yang berjaya. Daripada sini kita renungkan diri kita. Apakah kita setiap hari bersolat dengan penuh rasa tawaduk dan khusyuk kepada Allah SWT, dengan penuh menghadirkan diri kita kepada Allah SWT, ataupun kita bersolat dengan sekadar melepaskan tanggungjawab, ataupun kita bersolat hanya menurut orang bersolat, kita pun bersolat. Kita bertanya diri kita sendiri dan renungan untuk diri kita bahawa solat yang kita lakukan setiap hari itu, adakah dimakbulkan Allah SWT ataupun ia merupakan satu pelepasan tanggungjawab sahaja. Kalau seseorang itu menunaikan solat dengan penuh rasa menghadirkan diri kepada Allah SWT dengan penuh khusyuk, insyaAllah solatnya merupakan benteng dan boleh menjaga dirinya daripada melakukan maksiat kepada Allah SWT. Di akhirat besok, apabila manusia meniti siratul mustaqim, bermula pada mahsyar sebelum meniti siratul mustaqim, manusia akan hitung segala amalannya. Amalan pertama sekali ialah solat. Apabila solat itu betul dia terhadap Allah SWT, maka segala ibadat yang lain akan dikira oleh Allah SWT. Tetapi kalaulah ibadat solat itu tidak sempurna ataupun tidak melakukan solat, maka seseorang itu akan dihumban di atas di dalam api neraka. Apabila seseorang itu mula menerima meniti siratul mustaqim, terus jatuh pada neraka Allah SWT. Begitulah akhirnya, sehingga kalau dia beriman kepada Allah SWT, sehingga habis kerana dosanya,
barulah ia dimasukkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini menunjukkan bahawa untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang mahal itu, maka ibadat juga yang asasnya atau pokoknya adalah solat mestilah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang makbul Allah Subhanahu Wa Taala, dilakukan dengan penuh khusyuk, dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh keimanan, barulah solatnya dapat terima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan solat ini sebagaimana yang kita maklumkan tadi, bahawa solat ini bukan sahaja kita melakukan dengan amal perbuatan, tetapi solat ini yang meliputi lafaz atau baca-baca Al-Quran yang wajib, Al-Fatihah contohnya, dan juga Al-Tahiyyatul Mubah yang akhirnya. Kemudian segala perbuatannya hendaklah menepati syariat, artinya tidak melakukan perkara membatalkan solat. Dan yang diperkenan ialah hatinya, khusyuknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia menghadirkan diri Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia mengangkat takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar, dan akhirnya dengan salam. Dan seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasul ialah terbukti dengan solat. Seorang yang sembahyang dengan usaha yang bersolat, tidak mengikut sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, maka solatnya tidak diterima. Walaupun nampak bahawa dia bersolat dengan betul, tetapi kalau tidak mengikut apa yang Rasulullah SAW laksanakan, ajarkan kepada kita, solat juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara perkara yang melibatkan fadilat solat. Semoga dengan fadilat solat kita bincangkan tadi boleh menambahkan ilmu dan pengetahuan kepada kita, dan boleh menambahkan keinsafan kepada kita. Kita kirakan atau kita hisapkan sendiri di manakah kedudukan solat kita setiap hari, adakah Allah terima ataupun tidak. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai temanku. Sesolat pada seorang ialah dia dapat mencegah dirinya daripada melakukan perkara yang mungkar. Allah telah berfirman dalam Al-Quran ialah auzubillahi syaitanir rajim inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah seseorang itu daripada melakukan perkara yang mungkar. Jika seorang itu melakukan solat dengan sempurna, maka dia tidak akan melakukan perkara yang mungkar. Lepas kita menjalankan solat, rasanya semua orang dapat rasa ketenangan jiwa, kesenangan hati bila lepas solat tu, sebab kita dapat berhubung dengan Allah, dapat mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah segala apa yang Allah beri. Dan Allah pun sayang kepada orang yang selalu rajin menaikkan solat padanya. Kesan tu akan datang sendirinya, kesedaran akan datang kepada kita. Kita akan dicegah daripada membuat perbuatan yang keji dan mungkar. Okay, kalau macam setengah orang tu, dia solat tapi dia still juga buat perkara-perkara yang jahat kan. Maksudnya dia
macam solat dia ada sesuatu lah, ada sesuatu yang silap, ada sesuatu yang salah pada solat dia yang dipatut perbaiki untuk membetulkan akhlak dia. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ni mencegah kita dan melakukan perbuatan yang munkar. Kita dapat mendisiplinkan diri. Okey, jadi bila masa kita nak solat tu kita mesti khusyuk kan. Jadi kita akan apa, paksa diri kita, kita akan disiplinkan diri kita khusyuk menghadap Allah, kita fokus menghadap Allah. Di satu, kita dapat mencegah diri kita daripada membuat kemungkaran. Bila kita dah solat, Allah akan melindungi kita daripada melakukan kemungkaran. Jadi solat tu dapat melindungi kita dan juga mendisiplinkan diri. Solat dapat menteramkan dan membuatkan seseorang itu rasa sejahtera sepanjang masa. Apabila solat, waktu-waktu malam, orang kata mulai, seseorang itu akan merasa tenang ketika solat dengan suasana yang sunyi, merasa sejahtera. Dan ketika solat itu dapat merasakan kehadiran Allah itu sendiri, bahawa Allah itu sedang melihat. Dapat merasakan segalanya. Apabila kita sembahyang, yang mulai kita bangun sembahyang malam, kita akan rasa memang tenteram, memang senang hati. Memang orang rasa sangat sangat hebatlah. Maksudnya memang hati kita tenteram dan sejahtera. Solat dapat mencegahkan kita pada kemungkaran. Contohnya, kalau kita solat, kita akan ingat Allah itu wujud. Dan kita melalui solat juga, kita akan bentuk disiplin diri yang kuat. Kerana dalam solat tu kita ada rukun dia. Pertama buat apa, kedua buat apa, dan seterusnya buat apa. Jadi, ini akan mendisiplinkan diri kita. Terutamanya, macam saya sebagai seorang pelajar, perlu disiplin apabila di sekolah. Jika kita nak tengok bagaimana berdisiplin ini di dalam hidup, tengok bagaimana solat. Kerana jika dia mematuhi peraturan-peraturan solat, iaitu undang-undang Allah, maka dia juga secara langsung akan mematuhi undang-undang dunia. Jika dia tidak berakhlak, ini bermakna solatnya juga ada kurangnya. Solat itu dapat mendisiplinkan seseorang dengan jika dengan solat seseorang mukmin lebih menepati waktu. Masa waktu solat, dia akan pergi solat dan seorang itu akan lebih berdisiplin dalam kehidupan dia. Hari ini